Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai yang saya banggakan, yang saya muliakan, guru kita bersama yang sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua. Memang luar biasa beratnya dan susahnya untuk menjaga lisan. Kita lebih merasa enak berbicara daripada memilih diam. Kita lebih menghabiskan waktu ngobrol daripada diisi dengan zikir. Bahaya lidah, dia bukan hanya menjadi pintu hati, bahkan bisa menjadi sebab terisi hati-hati dengan titik hitam. Titik hitam demi titik hitam demi titik hitam, sambil hatinya menjadi hitam. Tidak, la yunkiru mungkaran wa la ya'rifu ma'rufan. Tidak akan mengetahui ma'ruf dan tidak membedakan antara ma'ruf dan mungkar. Sangat bahaya lidah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ada dua pilihan. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Berarti menurut saya, apalagi di masa sekarang, jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara. "Idza kana al-kalamu min fiddah fasukutu min zahab." Kalau berbicara itu dinilai seperti nilai perak, tapi jauh lebih mahal berdiam karena nilainya seperti emas. Karena sangat membahayakan, bukan bisa menyakiti perasaan orang lain, bukan bisa membahayakan hati kita, bahkan bisa membawa kita masuk neraka. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi finnari sab'ina kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan berbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara berbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati, ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Ini ulama kalau sudah rusak nama baik mereka, na'udzubillah, jangan kita terlipat merusakkan nama-nama baik mereka. Mengapa kita berusaha menutupi aib orang lain? Supaya kita ditutupi aib kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tatabba'a awrata akhih tatabba'a Allahu awratah walau fi jawfi baitih. Barang siapa yang suka mengikuti aibnya orang, akan Allah membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pesan-pesan Allah di suratul Hujurat. Saya nasihatkan Anda semua kalau nanti pulang, buka Al-Quran suratul Hujurat. Banyak nasihat-nasihat, moral-moral, akhlak-akhlak untuk mendidik kita kalau kita bisa belajar dan kita praktik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala menajarkan kita
untuk bertabayun ketika kita didatangin berita fitnah, berita yang tidak jelas sumbernya, hati-hati. Sama dengan posisi lidah adalah posisi HP. Ketika kita menerima sebuah berita, dengan mudah kita sudah membaca, tidak tahu sumber berita apakah benar atau tidak, langsung kita copy, terus dipas dan dikirim. Itu yang saya sebut dosa jariah. Biasanya tahu apa? Sedekah jariah atau amal jariah. Ini dosa jariah. Apa itu dosa? Kalau sudah terlanjur kita menerima berita yang hoak, berita yang tidak benar, atau video yang tidak benar, atau video isinya maksiat dan dosa, terlanjur kita sudah lihat, sudah cukup. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan coba-coba kita sebarkan dan kirim ke orang lain. Kalau kita meninggal dunia, apa yang kita sudah kirim, itu yang menjadi terbuka buku amal kita dan menalirkan dosa-dosa sepanjang video itu masih berjalan. Na'udzubillah min zalik. Cukuplah jamaah sekalian berbuat dosa kita yang kita harap selalu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan coba-coba kita menyebarkan berita, apalagi kita menggunakan lidah kita. Kalau kita tidak bisa berbicara baik terhadap teman kita, lebih baik kita diam. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita berbicara dalam keburukan ketika ada orang yang menzalimi kita. Contoh, kalau ada orang menzalimi kita dan persoalan kita sudah masuk sebagai kasus sampai ke mahkamah, di sidang, dipanggil, pasti ditanya dengan kasusnya terhadap si orang yang menzalimi, ambil harta kita, ambil hak kita, atau menzalimi kita. Pasti ditanya oleh hakim, bagaimana posisinya, apakah saya boleh enggak bicara keburukan orang tersebut karena dia di dalam posisi menzalimi saya, atau saya diam. Ketika ditanya oleh hakim, oh maaf pak, saya tidak berani ngomong karena saya takut dosa. Terus gimana mau diselesaikan masalahnya di mahkamah, di depan hakim? Allah di hal ini mengizinkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka orang-orang yang berbicara buruk terhadap orang lain, kecuali orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau ada orang menzalimi kita, orang-orang menyakiti kita, kita berhak membela, kita berhak berbicara, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya ketika kita ingin membalas, ingin menyampaikan, ingin menolong hajat-hajat kita kepada hakim atau kepada orang-orang yang bisa membantu kita, tidak boleh menjadi di posisi dizalimi, menjadi orang yang menzalimi. Makanya kata ulama, lebih baik kita tidur dalam keadaan dizalimi daripada tidur dalam keadaan menzalimi. Lebih baik kita dihina, kita dicaci maki, kita difitnah, tapi saya berusaha menjaga lidah. Termasuk amal kebaikan, bukan hanya membawa keburukan. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan salih yang kita lakukan, gara-gara lidah bisa menjadi hanus amal kebaikan kita, bisa sia-sia amal-amal kebaikan kita. Kalau Allah sudah menganugerahkan kita beramal salih dan tidak ada yang tahu, jangan menjadi kebiasaan suka mencerita kebaikanmu saat anda melakukan kebaikan itu sendiri. Contoh, suka tahajud? Langsung jawab suka. Besok pagi kita ketemu teman pas di kerja. Teman kita melihat, kita nantuk. Kenapa? Saya tadi malam capek, sepanjang malam salat malam. Kenapa cerita? Kalau sudah melakukan kebaikan, apalagi di saat tidak ada yang tahu, tidak usah kita ungkapkan. Sebagaimana kita tidak berani mengungkapkan dosa kita, ada enggak yang biasa bisa ketika malam hari dia berdosa, besok pagi dia ketemu teman, aku semalam dosa. Berani enggak?
Kenapa? Malu kan? Sama. Kalau Allah sudah menganugerahkan kita bisa beramal salih sembunyi, jangan dibukakan. Tapi kalau ada orang tahu kebaikan kita, tapi bukan kita yang cerita, itu tidak masalah. Itu tidak mengganggu, tidak menurani pahala kita. Walaupun orang puji kebaikan kita, kita tidak pernah punya keimpian orang memuji kebaikan kita. Tapi seandainya kalau ada yang memuji kebaikan kita, itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi ini sebuah anugerah dari Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah, tilka ajilu bushral mu'min, inilah berita gembira yang Allah anugerahkan dari lidah-lidah hamba-hambanya yang mempuji orang-orang salih. Faham? Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, fakir fima taqul fa in kana khairan faqul wa illa faskut. Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Amalan zikir hanya tugas lidah, gerakan lidah, tidak perlu wudu, tidak harus menghadapi kiblat, berdiri, duduk atau berbaring, dimanapun kita berada, biarpun ibu-ibu lagi halangan, masih bisa gunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Amalan ringan, mudah dibaca, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diungkapkan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh sederhana, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat, ringan di atas lisan, berat di atas timbangan. Dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Makanya kita berusaha daripada isi yang buruk dan lidah kita, kita selalu kesibukan untuk mengisi zikir supaya terhindar hati kita dari hal-hal yang membahayakan iman.